ismam adalah memberi isyarat domah pada bibir. Ismam adalah memberi isyarat domah pada bibir tatkala membaca huruf sukun. Seperti contoh malakala tak mana. Nah ini malakala tak mana. Bacaannya seperti ini, manuna. Uraiannya ini kalau dipisah seperti ini, manuna. Dan yang benar itu harus dihilangkan ini. Ini dihilangkan, tapi tetap isyarat bibirnya tetap seperti ini ada. Jadi bacaannya manna. Ya, manna. Malakala tak manna. Betul, betul, betul. Malakala tak manna. 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 Lagi, lagi. Malakala tak manna. Mau. Itu kan ada wawunya. Manna. Manna. Malakala tak maula. Ada lamnya, Mai. Man. Man. Nu, nu, ma, ma, man, 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 nu, ma, nunnya jangan diucapkan, nunnya jangan diucapkan, man, man, nah, man, man, nah, man, nah, kalau diucapkan man, nu, nah, man, nu, nah, nunnya jangan diucapkan, man, nah, man, man. Man, na, man, na, man, na, malakala tak man, na, malakala tak man, na, bisa, bisa, nggak bisa, bisa, malakala tak manna. Malakala tak manna. Bisa ya. Bisa ya. Pinter. Bisa ya. Coba lagi. Biar anu cekap. Malakala tak manna. Aduh pinter. Pinter. Malakala tak manna. Lagi. Malakala tak mauna. Mau kok mau na, mau na, mau na, malakala, malakala tak mana. Sudah ya, nah katakan tak mana, malakala tak manna. Malakala tak manna. Bibirnya enggak. Manna. Ayo wes. Iku lho Pak Ustaz Purwono. Malakala tak manna. Jangan-jangan ke, jangan dikasih alkat doma. Malakala tak manna. Malakala tak mayuna. Man, 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 manna. Bukan nuna. Jadi mun nu. Nu. Bukan nyu kono. Bukan nu. Bukan nu. Manna. Manna. Manuna. Isyarat domanya jangan dibaca
dikasih isyarat doma aja bibirnya seakan-akan kita membaca doma. Manuna. Terus Manuna. Coba ya. Malah kalah tak man. Tapi saya man. Bisa kok. Coba lagi. Bisa. Malah kalah tak mana. Nah, ya bisa. Dan kongkon delok saya. Malah delok. Lah itu bacaannya, suruh lihat itu. Oh iya, iya. Bukan orangnya. Ayo bacanya. Ayo lihat ustadznya. Bertatapan maka makan. Manu. Ismam.